thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mari kicau channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Oke ya, teman-teman, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar YouTube. Ya, ini dari pertanyaan Mas. Nur Rohman ya. Mau nanya Om, burung murai batu kok habis mabung isiannya hilang dan kalau digantang Nggak pernah ngeluarin isian, yang ada hanya ngukluk dari awal sampai habis. Mohon bimbingannya. Oke, ada lagi ya. Ini eh, tetap seputar mabung teman-teman ya. Jadi ini dari Mas Indra ya. Om Sanda mau nanya nih Kok burung saya beres mabung, bunyi dalam kerodong doang, ya apa nggak ada birahinya? Apa kurang emosinya? Cara penanganannya bagaimana biar prong lagi kalau diangin-anginkan? Semoga dijawab oke, okay. teman-teman. Saya jawab ini ya, teman-teman. Burung yang uh, mabung, ya logikanya, burung mabung itu kan burung istirahatlah teman-teman ya dia akan drop dirahinya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama dari Mas Nur Rohman tadi ya, burungnya itu pasca mabung, lantas mungkin uh, saya nggak tahu berapa bulan untuk pengondisiannya atau pemulihannya. Yang jelas, burung ini akhirnya digantangkan. Nah. Burung saat digantangkan ini mungkin tadinya burung itu mempunyai materi yang bagus Kerjanya juga bagus Mungkin juga burungnya berprestasi gitu ya Ini khususnya untuk teman-teman yang pemula Yang mungkin eh, uh, piara burung satu burung ini dalam masa satu tahun atau satu kali mabung Biasanya kebanyakan memang agak kepusing kepu nih ya Kebingungan saat menemukan kasus seperti ini, yang tadinya burungnya itu enak, setelah burungnya mabung, kok burung itu saat digantangkan ya, mulai digantangkan lagi, uh, burung itu cenderung tidak mau ngotot, tidak mau mengeluarkan materi-materinya, intinya mainnya kurang on fire lagi gitu teman-teman ya, atau kurang top perform. Oke teman-teman, uh, burung ya setelah dia itu mabung, pasca mabung ini teman-teman, proses mabung ini melelahkan ya. Saat dia drop birahi, terus saat itu juga dia akan menumbuhkan bulu tentu saja. Ingat teman-teman, di sini banyak sekali nutrisi yang terbuang ya. Nutrisi ini mendukung pertumbuhan bulunya. Jadi menguras ini tadi teman-teman ya, menguras nutrisi. Tentu saja ini eh, apa ya, burung itu cenderung kurang Fit juga bisa ya intinya burung itu kondisinya kurang baik ya karena ya tentu saja dia akan bagi yang seharusnya untuk tenaga dia bertempur di sini dia harus uh, mengeluarkan nutrisi ini untuk pertumbuhan bulunya ini hal yang normal teman-teman ya di sini kan patokan kita adalah birai ya. Dengan adanya birahi, burung kan pasti akan gacor lah ya. Kalau burung dewasa dia birahi itu pasti akan gacor. Di situ ada kenaikan karena dia itu hidup dalam satu kandang ini kan satu burung dia hidup nunggal. Di situ pasti akan naik ke emosi ya. Emosi untuk normalnya ya untuk bertarung dan untuk mencari kalau di alam nih mencari pasangan hidup. Dia akan bersaing dengan burung murai batu jantan pula saat di hutan itu kan naluri alami dia. Nah, dengan adanya birahi pasti akan ada emosi untuk uh, bersaing itu tadi teman-teman. Nah, burung yang kesulitan untuk kembalikan kondisinya ya. Kenapa kok sulit mengembalikan kondisi? Jadi perlu teman-teman ingat saat burung uh, dia menumbuhkan bulunya, nutrisi itu banyak terkuras untuk itu. Ya, tentu saja, teman-teman yang seharusnya normalnya nutrisi ini digunakan untuk tenaga, ya, untuk naikkan birahi. Di sini, dia eh, kuras untuk pertumbuhan bulunya. Maka, teman-teman, apa yang sudah dipakai saat dia tumbuhkan bulu itu tadi, saat dia kuras nutrisi yang ada cadangan dalam tubuhnya, maka tanggung jawabnya apa? Yaitu, mengembalikan lagi nutrisi-nutrisi yang sudah terkuras itu tadi seperti mana kalsium yang jelas ya teman-teman ya dan mungkin e, protein dan sebagainya yang jelas apa kayak kita bisa lihat di bulu burung struktur dari bulu itu sendiri itu kan kalsium teman-teman ya Nah tentu saja di sini kalau kita tidak memberikan e, asupan yang cukup untuk mengembalikan apa-apa e, yang pernah dia pakai maka ya burung akan kesulitan untuk dapatkan kondisinya atau dengan adanya kesulitan untuk mengembalikan kondisi ini tadi, kondisi primanya ya, teman-teman, ya, maka burung akhirnya sulit untuk birahi. Gitu, teman-teman, burung akan sulit birahi. Kalaupun dia dapatkan birahi karena memang ya, itu tadi inti di sini, karena burung itu belum kembali ke kondisi yang optimal lagi, maka tugas kita sebagai pemilik, ya, kita harus perhatikan betul. Ya. Ya kan kalau teman-teman mungkin kurang uh, fokus ya. Uh, untuk bagaimana sih momentum yang pas supaya pertumbuhan bulunya bagus. Di sini bukan hanya pertumbuhan bulunya yang bagus. Karena dia juga harus uh, mengembalikan apa-apa yang terkuras itu tadi, maka momentum yang pas saat burung uh, dokor ya. Dia dorong bulu ya teman-teman ya, tumbuhkan bulu, maka kita harus memberikan asupan yang lengkap dan berimbang ke burung kita, supaya apa? Supaya burung kita nanti tidak ada keterlambatan dalam pemulihan pasca mabung ini tadi, gitu ya. Itu untuk Mas Nur Rahman itu seperti itu. Jadi, burung sampean itu, uh, burung sampean masih belum uh, kembali ke kondisi primanya, ya. Di sini tugas sampean, kita bisa. Berikan multivitamin untuk burung kita, ya. Kita juga bisa berikan uh, asupan seperti mana kroto, ya, ke burung kita supaya burung kita itu cepat untuk mengembalikan kondisinya, sehingga burung itu nanti akan cepat dapatkan birahi. Dan tentu saja, kalau burung akan dapatkan birahi, pasti dia akan uh, next, ya, dia akan dapatkan. Emosi di situ, dia akan punya semangat lagi untuk bertarung. Burung sampean ngukluk-ngukluk saat digantangan kurang otot itu karena kondisinya kurang prima. Oke ya, itu juga eh, Mas Indra, itu juga hampir sama ya. Kalau Mas Indra ini eh, mengatakan bahwa emosi burungnya kurang ya, itu tadi sama dengan Mas Nur Rohman ya. Jadi fokus untuk kita, untuk teman-teman yang mempunyai burung. Uh, tadinya burung enak ya, kita kan patokannya pada sebelum burung itu mabung. Nah sekarang burung itu kurang enak ya kerja kurang otot, maka tandanya burung itu uh, kondisinya kurang prima. Dan tugas kita sebagai pemilik, sebagai perawat mengembalikan kondisinya lagi. Apa-apa yang sudah dia pakai untuk menumbuhkan bulu itu harus kita kembalikan dengan apa? Dengan nutrisi yang lengkap dan berimbang, teman-teman. Kalau pengennya cepat ya teman-teman bisa gunakan multivitamin ya seperti mana yang saya bahas kemarin dan banyak masian ya di pasaran obat-obatan multivitamin untuk mengembalikan kondisi burung dan juga teman-teman bisa menggunakan suplemen-suplemen seperti mana minyak ikan atau metabolis ya metabolis ini uh, untuk burung yang memang dia agak kesulitan untuk Mencapai titik birahi yang pas untuk burung itu. Jadi, kalau burung itu belum dapatkan titik birahi yang pas, maka dia juga tidak akan dapatkan semangat untuk bertarung. Gitu ya, teman-teman. Ya, ingat itu tadi: fokus untuk mengembalikan kondisi prima burung kita agar burung kita kembali kerja enak seperti sebelum dia mabuk. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan telepon saya. Sukses selalu.